Perkenalkan, saya Pati Antariska dari kelas PIAUT 1 2019 dengan NIM 19.20.21.0022. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang pemanasan dinamis untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran olahraga anak usia dini yang diampu oleh Ibu Agnes Dwi Risanti, Master Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan melakukan gerakan dinamis. Yang pertama adalah kita melakukan gerakan pada bagian kepala. Sebelum itu kita buka dulu kaki sejajar selebar dengan bahu. Kemudian kita lakukan gerakan dengan menundukkan kepala dan mencongakkannya ke atas dengan hitungan 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 dan 1 2 3 8. Kanan dan ke kiri dengan hitungan yang sama 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 7 1 2 3 8 apabila telah selesai, kemudian kita melakukan gerakan pada bagian tangan. Kita meletakkan tangan di kedua tangan di depan dada. Dari gerakan tangan yaitu bentuk S, satu tangan berada di belakang dan satu tangan berada di atas kepala dengan hitungannya sama 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8. Selanjutnya adalah gerakan bagian kaki. Kita akan meloncat dengan kaki bergantian. Sama, tapi ini dilakukan dengan cara ke depan dan ke belakang. Nah, selanjutnya adalah kita mengarah ke samping, kemudian kita lakukan dulu ke kaki yang sebelah kiri. Setelah itu, lakukan gerakan secara bergantian dengan kaki yang sebelah kanan. Untuk gerakan yang terakhir adalah gerakan ini, pertama-tama kita melakukan gerakan lari-lari kecil terlebih dahulu seperti jogging, kemudian perlahan mulai cepat, terus hingga yang terakhir cepat, dan terakhir lompat.